tuh mau masak dulu, terus juga aku bakalan makan gitu guys. Oke, kita lihat dulu gimana sih aku masaknya. Oke guys, ini daging sapinya yang kemarin aku dikasih sama Mimi dan juga ada bumbunya tadi ya guys ya. Dan ini aku lagi motong-motong dagingnya. Ini butuh perjuangan banget guys. Ini kayak yang susah gitu loh motongnya. Mungkin aku juga karena enggak sering ya kan motong kayak ginian. Dan ini juga aku suka sama gajinya. Ini gajinya banyak banget dan pokoknya aku suka banget sama yang bergaji. Ya kan, dan ini juga aku lagi motong hati sapinya gitu guys. Cara masak versi aku itu, ini dagingnya enggak aku cuci guys, tapi nanti aku rebus dulu, terus air rebusannya aku buang dan aku rebus lagi. Untuk yang kedua kalinya nanti aku kasih bumbu, lalu setelah itu kalau misalnya udah surut airnya, lalu aku kasih air lagi, terus surut lagi aku kasih air lagi hingga empuk pokoknya gitu guys. Dan ini daging sapinya sama gajinya sama hatinya, ini rebusan air pertama ya guys. Nanti airnya ini aku buang kalau misalnya udah surut gitu, nanti aku buang. Terus juga ini rebusan air kedua aku kasih bumbu gitu, nanti kalau misalnya udah surut nanti aku kasih air lagi gitu guys. Dan hingga sampai kedua atau tiga kalinya gitu. Ini tampilannya guys, jadi aku tuh sengaja airnya itu nggak sampai yang surut banget gitu loh guys, jadi kayak yang berkuah gitu. Ini lebih mirip ke rawon kali ya, bukan ke bistik, tapi namanya bistik guys kata Mimi. Ya udahlah nggak apa-apa ya, yang penting aku tuh pengennya dikasih kuah aja gitu, jadi mirip kerawon lah pokoknya gitu deh. Dan ini enak banget. Jadi aku tuh pengen makan daging sapi deh. Jadi kan kemarin kan aku dapat kiriman dari ibu aku, dari Mimi aku gitu ya guys, dan itu banyak banget sampai buat makan deh. Itu udah dikasih bumbu juga, dan itu Mimi ngirimnya tuh kayak bumbunya tuh misah gitu. Jadi aku gak usah nyari bumbunya apa nih, aku tinggal ngasih air, terus juga kecap, terus juga masako, micin, garam. Kalau misalnya gak suka micin ya tinggal kasih itu aja, kasih masak aja udah cukup kayak gitu katanya. Dan tadi tuh aku masaknya tuh lama banget guys, jadi karena dagingnya itu banyak, terus juga ini kan daging sapi mungkin kayak yang harus empuk gitu loh guys. Jadi aku kayak yang lama banget itu sampai airnya tuh surut, terus aku tambahin lagi, terus airnya surut lagi, aku tambahin lagi airnya kayak gitu guys. Jadi kira-kira 3 kali lah, 3 kali surut aku juga kasih air kayak gitu. Dan itu hasilnya emang bagus, empuk dan enak banget. Tapi aku lebih suka ke gajinya ya, soalnya gajinya tuh banyak banget gitu. Aduh, ini bisa berat badan aku tuh langsung lonjak naik loh guys. Dan oke, gak apa-apa, kita langsung makan aja, di sini udah ada. Oh no. Tara. Udah ada daging sapinya. Jadi ini tuh daging sapi, jadi Mimi tuh ngasihnya daging sapi guys. Di sana tuh banyak banget yang kurban katanya kayak gitu. Dan lihat ini, oh my god. Ini aku sengaja ngambilnya nggak banyak banget, soalnya tuh kemarin aja aku pusing gitu loh guys. Jadi kemarin itu kan aku makan masakan Mimi, terus juga aku makannya tuh banyak banget gitu loh guys. Dan itu aku ngejambalin juga, dan setelah itu aku malamnya tuh kayak yang pusing gitu. Apa mungkin gara-gara efek makan daging sapinya ini banyak ya, atau gimana? Aku nggak tahu juga. Dan oke, di sini juga aku makannya nggak banyak banget dan standar lah segini mah gitu. Kita langsung makan aja deh, aku udah gak sabar ya kan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rajaqtana wa qina adzabannar. Makan. Wow, ini sih lihat dong ini gajinya, aku suka banget sama gajinya. Oh no. Suapan pertama buat kalian nih sama gajinya, lihat dong ini gajinya. Enak banget. Nih guys, lihat dong.
My God, suapan kedua buat kalian juga. Sumpah ini enak banget. Ini dagingnya nih. Oh no. Daging sapinya nih. My God. Oke, aku makan lagi nih. Nggak ada lagi. Aku coba buat pakai tangan ya, guys. Gila, ini langsung tuh. Ini langsung kayak gini tuh. Ampun, ini nggak pakai tenaga, guys. Lihat jadinya. Ini nggak pakai tenaga dan ini empuk banget. Gimana nggak empuk? Coba. 3 kali surut, guys. Aku masaknya lama banget, ya kan? Oke, kita makan lagi. Aku tuh suka banget sama gajinya ini. Makan lagi. Makan lagi. Oke, makan lagi ya, guys. Oh no. Nanti kalau kurang aku nambah lagi. Makan lagi. Dan gak kerasa, lihat nasinya cepet banget habis. Makan lagi. Suapan terakhir buat kalian. Oh no. Ini udah habis. Tapi aku masih kurang. Aku makan dagingnya aja ya, guys. Nanti aku ngambil lagi. Ini aku nambah lagi. Ini cuma kayak ngambil krewetannya aja, kayak dagingnya, terus juga ini kayak dagingnya, terus juga ini kayak apa ya, tulang mudanya. Oke, kita langsung makan lagi ya, guys. Aduh, aku malu nih. Lihat dong, ini kuahnya cantik banget. Pokoknya enak banget. Wah, my God. The best. Sumpah, enak. Enak banget. Makan lagi.
banget. Modanya lihat tuh ini enak banget. Oke, aku coba makan tulangnya ya. Lihat dong, ini enak banget. Amor, ada dagingnya, terus juga ada dagingnya. Makan lagi. Ini satu suap ya guys, terakhir, suapan terakhir buat kalian. Habis. Sumpah sih ini enak banget pokoknya. Oke, segini dulu deh video dari saya. Ini bistiknya enak banget. Jadi ini aku yang masak, cuman bumbunya itu dari Mimi, dari orang tua aku. Oke, guys, segini dulu video dari saya. Jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment. Dadah, assalamualaikum, see you next time, bye.